Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya punya batang seledri ya guys ya. Dan ini sayur seledri yang diambil cuma batangnya doang ya guys ya. Daunnya dibuang kalau di Taiwan itu ya guys ya. Yang dipakai cuma batangnya doang ya guys ya. Dan di sini juga aku punya tahu. Di sini namanya tofu kan ya guys ya. Dan ikuti terus bagaimana caranya aku memasak tahu ini dengan batang seledrinya ya guys ya. Ikuti terus bagaimana caranya aku memasaknya guys. Sekarang langsung saja kita mulai untuk memotong-motong tahunya ya guys ya. Kita mulai saja untuk memotong-motong tahunya seperti ini kira-kira ya guys ya. Kita potong-potong memanjang seperti ini atau sesuai selera juga bisa ya guys ya. Kalau saya dan bos aku dulu itu mengajarinya itu dipotong seperti ini ya guys ya, biar kelihatan cantik gitu guys. Setelah kita memotong-motong tahunya, kemudian langsung saja kita memotong-motong sayur batang seledrinya ya guys ya. Kita potong-potong juga seperti ini, potong-potong memanjang ya guys ya. Atau dipotong sesuai selera juga bisa ya guys ya. Karena tahunya tadi dipotong panjang-panjang, jadi batang seledrinya juga aku potong memanjang seperti ini ya guys ya. Setelah tahu dan sayur batang seledrinya kita potong-potong seperti ini, kemudian kita siapkan juga bahan-bahan yang lainnya seperti bawang putih yang sudah aku siapkan di sini ya guys ya. Dan juga di sini aku siapkan juga minyak goreng dan juga ada kecap asin dan juga ada penyedap rasa biar rasanya lebih mantap ya guys ya. Yuk ikuti terus bagaimana caranya aku memasaknya guys. Lanjut. Dan kemudian langsung saja kita cuci bawang putihnya ya guys ya. Kita cuci seperti ini dan kita langsung saja untuk mengupas bawang putihnya ya guys ya. Kita kupas bawang putihnya seperti ini ya guys ya sebelum kita geprek. Dan kita langsung saja geprek bawang putihnya. Kita geprek seperti ini ya guys ya, agar lebih mudah untuk mengupas kulit bawangnya ya guys ya. Dan kita kupas seperti ini, lebih mudah tentunya ya guys ya. Setelah kita geprek bawang putihnya ya guys ya, sebelum kita cincang, kita kupas semua kulit bawangnya seperti ini ya guys ya. Dan setelah kita geprek dan kita kupas kulitnya, kemudian kita langsung saja potong-potong bawang putihnya atau kita cincang-cincang bawang putihnya seperti ini ya guys ya. Kita cincang sampai halus seperti ini atau dicacah kasar seperti ini, dicincang seperti ini ya guys ya. Nah, bawang putihnya kita cincang, kemudian langsung saja kita siapkan wajan di sini ya guys ya. Kita siapkan wajan, kemudian kita tuangkan sedikit minyak seperti ini ya guys ya. Kemudian tunggu sampai panas. Dan setelah minyaknya panas, kemudian kita masukkan saja bawang putihnya yang sudah kita cincang tadi ya guys ya. Kita masukkan bawang putihnya dan kemudian kita orak-arik seperti ini sampai harum ya guys ya. Dan setelah bawang putihnya ini harum, kemudian langsung saja kita tuangkan tahu yang sudah kita potong-potong tadi ya guys ya. Kita masukkan saja tahunya seperti ini semuanya, kemudian kita orak-arik dan kita aduk-aduk seperti ini sampai merata ya guys ya, biar aroma bawang putihnya itu meresap ke dalam tahunya ya guys ya. Kemudian selanjutnya kita tuangkan batang seledrinya ya guys ya bersama tahunya. Kemudian kita orak-arik sampai merata. Dan jangan lupa juga kasih penyedap rasa secukupnya seperti ini ya guys ya. Dan juga kita kasih atau kita tuangkan kecap asinnya seperti ini ya guys ya. Kita tuangkan secukupnya tentunya ya guys ya. Dan kemudian kita orak-arik sampai merata.
Dan kalau terlalu kering, kita bisa tambah sedikit air kalau takut gosong ya guys ya. Dan kita aduk-aduk sampai merata seperti ini dan tunggu sampai matang. Dan dikira kalau sudah matang, kemudian kita bisa sajikan atau kita siapkan di piring saji seperti ini ya guys ya. Dan kita langsung saja pindahkan ke piring saji seperti ini. Tara, seperti inilah hasilnya guys. Bisa dicoba ya guys ya. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, serta share ya guys.